Ya, ini dia buahnya dari rujak Pak Jack Raya Langsep ya. Lihat ini buahnya segar banget, teman-teman. Ada timun, belimbing, pepaya, ada bengkoang, mangga juga ada. Ya, ini dia buahnya dari rujak Pak Jack Raya Langsep ya. Lihat ini buahnya segar banget, teman-teman. Ada timun, belimbing, pepaya, ada bengkoang, mangga juga ada. Ya, ini bumbunya ya, teman-teman. Dapatnya satu kantong. Ukuran berapa ini? 1,5 kilo ah. Dia juga angkat sana. Ini ya, ada cabenya tadi dipisah. Sudah tambahin. Ini kasih cabe ya. Kalau suka pedes dikasih cabe sendiri. Jadi bisa naker mau seberapa banyak cabe pedesnya. Oke, sekarang saya mau coba dulu ya rujaknya Pak Jack Raya Langsep. Ini ya, teman-teman. Buahnya segar, terus bumbunya tuh kental banget. Jadi kacangnya banyak ya. Kita makan rujaknya. Ini rujak Pak Jack Raya Langsep. Saya paling suka itu sama sambalnya. Jadi perpaduan gula, asam, asin, dan kacangnya itu pas. Agak keras. Suaranya soalnya itu loh, anak-anak main lihat HP. Kurang pedes nih kalau Mama Ivan. Itu ditambah cabenya. Kalau buahnya gimana? Buahnya anu ya, segar. Tunjukin. Terus kalau apa ya, namanya rujak itu pepayanya masih mengkal ya, bukan yang agak lembek. Biasanya ada juga yang tidak manis pepayanya tapi agak mateng gitu. Jadi kurang cocok kalau buat dipelewati sama sambal rujaknya. Oh, ada juga mau. Ini ada juga makan rujak ya, tapi yang nggak pedes bumbunya. Untuk isiannya. Isinya apa? Untuk isiannya termasuk komplit ya. Ada melon. Melonnya juga yang mengkal ya, jadi nggak empuk gitu. Melon. Terus ada belimbing. Terus ada mentimun. Ih, ini ada kedondongnya. Ada tahu ya. Ada tahu, pepaya, ada nanas. Nanasnya. Oke, berarti ini komplit kayaknya, ya. Nggak ada mangganya, tapi diganti sama kedondong. Jadi kan biasanya mangganya kalau nggak lagi nggak musim diganti buah sama yang musim. Biasanya itu ada mangga mudanya juga. Nah, ini kayaknya mangganya pas nggak musim ya, atau nggak dapet. Barangkali diganti sama kedondong. Kalau ada nambah mangganya tambah sip banget ini. Komplit buahnya ya. Buah khas Riaman di sini. Oh ya, ini segini nih ya harganya. Segini harganya 17.000 plus ini. Jadi termasuk worth it ya. Worth it lah, banyak banget. Biasanya tuh malah kadang
sambalnya itu sampai sisa, jadi bisa dibelikan buah lagi gitu. Nah ini harusnya jangan langsung dimakan, dicocol, disendirikan. Oke, itu tadi review keluarga biru, rujak Pak Jack Raya Langsep ya. Bagi teman-teman yang ini salah satu rujak manis rekomendasi di Malang. Selain kuliner ya. Selain rujak semeru sama rujak ananas ya. Jadi yang buah kulit itu ada 3. Setahu saya di Malang. Pertama rujak semeru, kedua rujak ananas di Jalan Ananas, sama rujak Pak Jack yang Langsep ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan subscribe channel Keluarga Biru. Nyadik lihat ketagihan.